Hai semua, Assalamualaikum. Saya Habiba. Hari ini saya nak share tentang diet seimbang. Okey, siapa tahu apa tu diet seimbang? Diet seimbang adalah makanan yang membentuk fungsi tubuh yang sepenuh untuk kita dan membekalkan tenaga pada kita. Okey, dalam makanan kita tu harus ada cukup karbohidrat, vitamin, mineral dan semua zat nutrien yang badan kita perlukan. Alright, diet yang seimbang ni sebenarnya membantu meningkatkan metabolisme dalam badan kita dan akan membekalkan kita tenaga sepanjang hari. Okay, ni antara yang saya amalkan setiap pagi. Antara makanan yang saya ambil sebagai sarapan, saya akan ambil antaranya susu low fat dan roti wholemeal 2 keping dan telur 2 biji dan kurma and then saya akan pastikan yang saya ada snacking sebelum tengah hari. Okay, antara makanan yang sesuai untuk snacking, first yogurt, peanut butter dan pisang, apple, pumpkin dan keledek. And then waktu lunch saya akan ambil nasi dalam satu genggam dalam portion yang yang badan kita perlukan saja. And then saya akan ambil protein daripada ikan ataupun ayam. And the best protein is from ikan. And then saya akan ambil lemak baik juga daripada avocado, olive oil and tambah sayur-sayuran dalam plate tu. Okay, antara sayur-sayuran yang bagus untuk kita makan adalah brokoli. Kita boleh ambil dalam satu genggam and then salad dalam dua tapak tangan and then tomato ataupun timun. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum. Saya Yusuf bin Abdul Rahim. Saya ingin memberitahu gaya pemakanan yang saya ambil untuk kesihatan. Mula-mula sekali kita mestilah mendapat sumber karbohidrat, protein, lemak dan juga vitamin yang cukup. Antara contoh-contoh sumber karbohidrat yang saya ambil seperti nasi, roti dan sebagainya. Contoh-contoh sumber protein yang saya ambil seperti ikan, ayam, telur dan daging. Untuk vitamin, saya mengambil sayur-sayuran dan buah-buahan seperti apple, pisang dan juga sayur-sayuran seperti bayam, kangkung, sawi dan sebagainya. Akhir sekali, lemak yang saya ambil adalah seperti keju, susu. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.